Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Aidrus, Al-Habib Abdurrahman Al-Gadri, beserta seluruh para habaib yang lain, para kiai, para asatid, Al-Habib Yusuf bin Syah, para aparat pemerintah, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan min al-iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, cinta tanah air sebagian daripada iman. Betul. Berarti kalau ada orang yang menyia-nyiakan tanah airnya, kalau ada orang yang tidak mencintai tanah airnya, ada orang yang mengaku Indonesia tapi tidak mencintai Indonesianya, berarti bohong. Berarti itu orang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka menyambut 17 Agustus, yaitu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia merdeka berkat perjuangan para ulama, berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para kiai, berkat perjuangan para santri, berkat perjuangan para pahlawan. Perjuangan merekalah yang menjadi sebab, yang menjadi awal bagi terbukanya pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, belum ada Indonesia, belum ada negara, belum ada pemerintahan, belum ada anggota dewan, belum ada presiden. Yang ada para ulama, para santri, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, para kiai, para ulama, para santri. Mereka berjuang, mereka bersatu untuk mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Saudara-saudara, ulama dan santri terdahulu, malam mereka pegang polpen, malam basah diri mereka dengan air mata kerinduan kepada Allah. Itu malam mereka megang polpen, malam mereka megang pena, malam mereka megang kitab, malam basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Siang mereka tidak pegang kitab, siang mereka tidak megang pena, siang mereka bukan basah dengan air mata, siang mereka memegang pedang, bersimbah darah, mengorbankan jiwa dan nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara, oleh karena kalian para santri-santri kita, para santri, tanamkan dalam diri kita jiwa-jiwa dan ruh para santri-santri dan ulama, para pejuang-pejuang terdahulu. Saudara-saudara, sekarang memang betul Indonesia telah merdeka. Kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, kita telah merdeka dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari sembilan naga. Betul. Kita masih dijajah ekonominya. Kita belum merdeka dari para koruptor, belum merdeka dari para pemerintah kotor, belum merdeka dari para pejabat yang zalim. Kita telah merdeka dari penjajah Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, tapi kita belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari dhalalat, belum merdeka dari sayiat. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Indonesia, berjuanglah engkau untuk bangsa, berjuanglah engkau untuk Indonesia, berjuanglah engkau untuk merah putih. Syubbanul yum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Engkau adalah ujung harapan bangsa, engkau ujung tombak bangsa, engkau adalah benteng bangsa Indonesia. Baik buruknya bangsa, baik bagusnya Indonesia, rusak atau bagusnya Indonesia ke depan berada di tangan kalian. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, Indonesia kita akan baik, akan mendapatkan pemimpin yang baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabok-mabokan, maka besok Indonesia kita akan rusak, besok bangsa kita akan rusak, dan negara kita akan rusak. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para santri-santri, merdekakan Indonesia dari para pejuang-pejabat, dari para pemerintah-pemerintah yang kotor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, para pahlawan zaman dahulu, mereka mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan bangsa.
kalau pejabat-pejabat sekarang mereka mengorbankan bangsa, mengorbankan negara, mengorbankan rakyat demi kepentingan perut dan partainya, betul? Pahlawan zaman dulu mereka mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk memerdekakan bangsa. Pejabat-pejabat sekarang mereka bukan berkorban untuk negara, tetapi negara yang mereka korbankan untuk urusan perutnya. Bangsa yang jadi korban, rakyat yang jadi korban, Indonesia yang jadi korban. Mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Indonesia, sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bermain-main, bukan saatnya bagi kalian untuk bercanda-bercanda. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit. Kenapa? Karena kalian satu-satunya, kita para santri, para pemuda-pemudi Islam yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli oleh orang-orang Cina, tidak bisa dibeli oleh orang-orang komunis, tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok oleh para taipan-taipan. Presiden bisa mereka beli. Bagi orang-orang yang ingin merampok harta rakyat, bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, presiden bisa dibeli, tentara bisa mereka beli, polisi bisa mereka beli, menteri bisa mereka beli. Tetapi mereka lupa, mereka lalai bahwasanya di tanah Indonesia masih tegak berdiri kami para pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri. Demi Allah, kami bersumpah demi Indonesia, selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia, kami bernafas di tanah Indonesia, maka selama itu juga kami tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat. Yang hak kita sampaikan hak, betul. Yang benar kita sampaikan benar, betul. Oleh karenanya sampaikan kebenaran. Afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama, jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Oleh karenanya wahai para pemuda-pemuda Islam, jangan pernah engkau takut, bersatu, berkorban untuk Indonesia ke depan, agar besok 2019 kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Berjuanglah, merdekakanlah Indonesia. Wahai Indonesiaku, wahai para pahlawanku yang telah berjuang untuk Indonesia, wahai Bung Karno, hei Bung Karno, hei Bung Hatta, dengarkan kami, kami rakyatmu. Wahai Bung Karno, wahai Bung Hatta, wahai Jenderal Sudirman, wahai Kapten Patimura, wahai para pahlawan-pahlawan Indonesia, kalian berjuang untuk bangsa, kalian mengorbankan jiwa kalian untuk merdekanya Indonesia. Tetapi coba kalian lihat pejabat-pejabat sekarang, bukankah kalian berkata bahwasanya kalian titip ini negara, kalian titip ini negeri, kalian titip ini bangsa kepada mereka, tetapi mereka yang kalian berikan amanah, mereka khianat. Wahai Bung Karno, dengarkan suara kami rakyatmu dari dalam kuburmu. Wahai Bung Karno, engkau punya anak Megawati. Bung Karno, dia berkata bahwasanya dia tidak butuh kepada Islam, dia selalu menyerang Islam, dia ingin memenjarakan para ulama. Wahai Bung Karno, dengarlah suara kami, kami rakyatmu, suara rakyat, suara Indonesia, suara merah putih. Wahai para pahlawan, pejabat-pejabat sekarang, mereka hidup tenang, hidup nyenyak, hidup senang. Mereka tidur di atas kasur-kasur tinggi bagaikan kaisar. Mobil mereka mewah, rumah mereka besar. Padahal kalian berjuang mati-matian, kalian berdarah, kalian berkeringat untuk bangsa dan negara. Tetapi coba kalian lihat, mereka orang-orang yang mengaku sebagai penerus kalian, mereka pejabat-pejabat sekarang, mereka biarkan rakyat kelaparan, mereka biarkan rakyat mereka pengangguran, tenaga kerja mereka impor dari asing, utang semakin banyak, mereka jual bangsa, mereka jual rakyat, mereka jual aset-aset negara, mereka jual kekayaan alam Indonesia. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, demi Allah, demi Allah, bebaskanlah dirimu wahai merah putih, bebaskanlah dirimu dari maksiat, dari mungkarat, dari para koruptor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Wahai Garudaku, merdekakanlah dirimu, bebaskan dirimu dari cengkraman sang naga. Wahai Garuda, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, engkau dibuat oleh Sultan Syarif Hamid Al-Gadri sebagai lambang keperkasaan, sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang yang tinggi.
Misalnya Indonesia lambang Garuda yang bikin Sultan Hamid Al-Ghadri sebagai bapak beliau adalah orang soleh, cucunya ulama. Kenapa dibikin lambang Garuda? Sebagai bukti akan ketinggian Indonesia, keperkasaan Indonesia, kekuatan Indonesia. Sekarang Garuda telah dibeli oleh siapa? Oleh sang naga. Garuda dicengkram oleh sang naga. Oleh karenanya kita pemuda-pemudi Islam harus kita bebaskan Garuda kita, Indonesia kita, merah putih kita dari para taipan-taipan kotor yang bisa membeli aparat-aparat pemerintah. Wahai merah putihku, wahai merah putihku, kami anak-anak bangsa, malam hari ini kami merayakan 17 Agustus. Kami bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu juga kami akan terus berjuang mengorbankan jiwa dan nyawa kami untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tanya semua pemuda-pemudi Islam yang hadir di sini, siap hancur demi Indonesia? Jawab yang keras, siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap susah asal bangsa senang? Siap susah asal bangsa senang? Siap jatuh miskin asal bangsa kaya? Siap jatuh miskin asal bangsa kaya? Siap mati asal bangsa hidup? Siap berdarah? Siap hancur? Siap berkorban? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Seperti inilah cara mengenang jasa pahlawan. Seperti inilah cara merayakan bersyukur dengan hari kemerdekaan. Ini banyak orang-orang sekarang mengenang jasa pahlawan gini doang. Ngapain? Baca Fatihah, tahlil, bacain Yasin. Al-Fatihah ila ruh Jenderal Sudirman, Suril Fatihah. Begitu mengenang jasa pahlawan, bukan gini doang. Oleh karenanya saudara-saudara, ini Indonesia merdeka karena para ulama, betul? Bahkan sampai bendera merah putih. Kenapa sampai sekarang kalau 17 Agustus bendera merah putih dipajang di depan-depan rumah? Kenapa? Pertama kali itu adalah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Habsi Kuitang. Habib Ali bilang sama muridnya, lihat Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Coba lihat benderanya warna apa? Merah putih, Beb. Maka Habib Ali Kuitang berkata, sebarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing. Guru Mansur Tambora, beliau kibarkan bendera merah putih. Beliau ulama sepuh zaman dulu, keberaniannya luar biasa. Waktu Jepang menjajah Indonesia, ketika itu saudara-saudara, banyak daripada ulama ustadz kiai yang disuruh nyembah matahari. Semuanya nurut, kalau enggak bakal dibunuh. Tetapi ada dua ulama disuruh nyembah matahari, tetap gak mau nyembah. Sampai-sampai dua ulama ini ditaruh pedang samurai Jepang yang tajam di sini. Tetap mereka gak mau menyembah matahari. Siapa dua orang itu? Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dan Guru Mansur Tambora. Sampai-sampai dalam riwayat manakibnya Habib Salim ininya kegores karena ditaruh samurai di sini. Ayo sembah matahari, tetap mereka tidak mau menyembah matahari. Habib Ali Kuitang memerintahkan agar semua orang rakyat rakyat Jakarta khususnya dan umum untuk mengibarkan bendera merah putih. Habib Ali bin Husain Al-Abbas, beliau orang susah, ulama yang zuhud, beliau kibarkan bendera merah putih. Cuma enggak punya bendera merah putih, beliau ambil sorban, sorbannya warna putih. Dicari-cari sorban merah enggak ada, adanya gordeng, diambil tuh gordeng merah, dijahit jadi merah putih, dikibarkan depan rumahnya. Habib Salim bin Jindan, depan rumah ditaruh merah putih. Datang orang tanya, Habib, ngapain kok taruh bendera merah putih? Udah, kamu jangan banyak tanya, ikut pakai taruh bikin bendera merah putih depan rumah kamu. Begitu besar perjuangan mereka, begitu luar biasa pengorbanan mereka untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Indonesia merdeka, sebab para ulama, sebab para santri. Tetapi sekarang mereka para pejabat-pejabat zalim, pejabat-pejabat kotor yang merasakan menghirup kemerdekaan dengan sebab perjuangan para ulama, justru mereka menangkap para ulama, menghinakan para ulama. Oleh karenanya ini Indonesia negeri keramat. Di dalam perut Indonesia, ditanam dalam perut Indonesia, banyak para wali-wali Allah yang terkubur dalam perut Indonesia. Makanya Indonesia, kalau ada yang mau hancurkan Indonesia,
akan Allah hancurkan lebih dahulu. Ada yang macam-macam sama Indonesia, akan Allah hinakan dia lebih dahulu. Mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia negara yang baik. Allah berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Amin, amin, rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, sedikit ingin saya sampaikan. Kemarin ada seorang ustad-ustadan, saudara-saudara. Ustad goblok, ustad bodoh, ustad tolol. Sekarang banyak ustad instan namanya. Tahu, ustad Tobi, ustad Supermi, bukan ustad duit, ustad Supermi. Tahu Supermi? Mie instan, godok 5 menit jadi mateng. Nah, banyak yang begitu. Pondok sebulan dakwah. Banyak yang begitu. Akhirnya jadi sesat orang. Saudara-saudara, orang itu, orang belajar, salah satu syaratnya tulu zamanin, waktu yang panjang. Ya, jadi harus, jangan jadi ustad-ustad instan yang ngomong. Oh, akhirnya kayak kemarin tuh. Wa wajadaka dhalam fahada. Allah menemukanmu dalam keadaan sesat. Jadi teh Muhammad itu sesat. Jadi kalau berarti kalau bikin maulid beb, besok kan pakai soninya lagi beb, ganti sonnya beb. Besok kalau apa? Berarti kalau lagi bikin maulid, berarti itu lagi mengenang kesesatannya Muhammad. Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Kemarin saya udah buka 6 kitab tafsir. Kamu lihat aja di Instagram deh. Udah saya post tuh di Instagram saya. Syed Bahar bin Smith. Tafsir pertama, tafsir kedua. Ada 6 tafsir yang menjelaskan tentang ayat wawajadaka dhalam fahada. Sedikit saya jelaskan. Yang pertama, dalam kitab tafsir Hurul Muhit yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalus. Beliau berkata, wawajadaka gauluhu wawajadaka dhalam fahada la yumkin hamalahu ala dhalal alladhi yugabilahu al-huda li'anna al-anbiya ma'sumun min dhalik. Beliau al-imam Uhayyan al-Andalusi, beliau berkata, wawajadaka dhalam fahada, Allah menemukanmu dalam keadaan tersesat. Ini ayat tidak boleh dimaknai bahwasanya Nabi Muhammad itu sesat. Tersesat tidak boleh. Yang dimana lawannya sesat itu adalah petunjuk. Li'annal anbiya, karena para nabi itu ma'sumun min dhalik. Mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih daripada kesesatan. Wawajadaka ay, kata beliau, wawajadaka, dan Allah menemukanmu ay, maksudnya apa? Wajada rohtak, Allah menemukan sukumu, Allah menemukan bangsamu. Dhalan, maksudnya dhalan ay fahadahu bika. Mereka yang tersesat itu sukumu, bangsamu yang tersesat. Fahadahu bika, dan Allah memberikan petunjuk kepada sukumu bika melalui engkau ya Muhammad. Begitu. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, dalam tafsir Madarikut Tanzil karangan Imam Abdul Barakat Imam An-Nasafi. Gauluhu wa wajadaka dhalam fahada la yajus an yafhama. Beliau bilang tidak boleh untuk memaknai ini ayat bidhalal, tidak boleh memaknai ini ayat dengan kesesatan, bahwasanya Nabi Muhammad itu sesat. Yakni udulu an hakim, yakni Nabi Muhammad itu melenceng dari kebenaran, apa, melenceng dari kebenaran. Wa wuqu'i fi ghayyin, bahwasanya Nabi Muhammad itu apa, terjatuh dalam kesesatan. La yajus, tidak boleh memaknai ini ayat seperti itu, kata beliau. Tidak boleh memaknai ini ayat Nabi Muhammad itu melenceng dari kebenaran. Wa wuqu'i an ghayyin, Muhammad itu terjerumus, jatuh dalam kesesatan. Tidak boleh. Kenapa? Li'annal anbiya ma'sumun gabla nubuwati wa ba'da nubuwati. Karena para nabi, karena para rasul, mereka itu orang-orang yang suci sebelum masa kenabian dan sesudah kenabian. Wahum ma'sumun min sifatil jahli, apa, wahum ma'sumun, dan mereka orang-orang yang suci daripada kebodohan. Min sifatillah wa tauhidih, daripada bodoh akan sifat-sifat Allah dan bodoh akan tauhid kepada Allah. Jadi nabi dan rasul mereka akhir
dalam keadaan beriman kepada Allah. Yakni dalam tafsir Al-Imam Jamaluddin, nasya'u wulidu wa nasya'u alal iman wa tauhid. Mereka para nabi, para rasul, mereka itu dilahirkan, wa nasya'u, dan mereka itu tumbuh alal iman, atas keimanan, wa tauhid, dan tauhid. Wa hum ma'sumun min ibadatil authan, dan mereka orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci daripada penyembahan berhala. Wa qaturati ahlul fiski wal isyan, dan mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih daripada orang-orang yang bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang suka bermaksiat. Dalam tafsir yang lain dikatakan bahwasanya gauluhu wa wajadaka dhalan, Allah menangkap, Allah menemukanmu dalam keadaan tersesat. Al-murad, yakni al-murad laisa ittiba'ul batil. Maknanya, maksudnya apalah di sini, laisa al-murad bid-dhalal ittiba'ul batil, bukanlah maksud sesat di sini nabi itu mengikuti kebatilan, bukan. Li'anal anbiya ma'sumun minal isyrak, karena para nabi, para rasul, mereka orang-orang yang suci daripada kesyirikan. Far rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW qabla nubuwwatihi, sebelum masa kenabiannya, mu'minan bi rabbih wa mu'takidan bi tauhidih. Nabi Muhammad adalah orang yang telah beriman kepada Allah sebelum datang kenabian. Beliau telah beriman dan beliau adalah orang yang memegang kuat keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir yang lain, qaul wa wajadaka dhalan, yakni wa wajadaka khamilan la tu'raf wa la tuzkar. Yakni Allah menemukanmu wahai Muhammad dalam keadaan khamilan. Tahu khamilan? Khamilan itu orang yang enggak dikenal. Orang yang tidak dikenal. Yakni Nabi Muhammad dulu enggak ada yang kenal siapa Muhammad di zaman itu. Yakni wa wajadaka khamilan, Allah menemukanmu dalam keadaan engkau tidak dikenal. La tu'raf, kamu tidak diketahui, enggak dikenal. Wala tuzkar, enggak ada orang yang ingat kamu. Enggak ada orang yang nyebut nama kamu. Tidak ada orang yang kenal kamu. Hah? Fahadahu, kemudian apa? Fahadahum, kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka. Hah? Fa'arafuka, sehingga mereka mengenal kamu. Itu dalam tafsir yang lain. Dalam tafsir yang lain, Al-Imam Abdullah ibn Abbas al, yakni wajadaka dhalam fahada, dhalaluhu fi sigharihi fi syi'abil Makkah, faraddahu Allah ila jaddihi Abi Talib. Maksudnya sesat di sini, Nabi Muhammad di masa kecilnya beliau pernah tersesat fi syi'ab. Syi'ab itu jalan yang naik itu, syi'ab, jalan bukit, jalanan yang berbukit. Syi'ab namanya itu. Fi syi'abil Makkah, di jalan bukit Makkah. Kamu pernah, Nabi pernah hilang di situ. Nah, kemudian faraddahullahu, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan beliau ila jaddi Abu Thalib, kepada kakeknya Abu Thalib. Wakila, ada juga yang berkata dalaluhu min Halimah murdiatuhu, beliau hilang apa, beliau hilang dari pelukan Halimatus Sa'diyah, yakni ibu susuan beliau. Dan dalam tafsir ini yang paling sahih, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, kami para habaib dari semua tafsir yang paling kami berpegang teguh yaitu tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi. Gauluhu wa wajadaka dhalam fahada, ai maksudnya apa? Diceritakan kamagala Sa'id ibn Musayyib, sebagaimana berkata Sa'id ibn Musayyib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Syam, beliau keluar ke Syam bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Fi qafilah Maisarah ghulamul Khadijah, beliau keluar ke Syam bersama pamannya dengan iring-iringan, qafilah, iring-iringan, rombongan, bersama rombongan Maisarah. Nah, dzatal lailah zulama, pada suatu malam itu malam yang sangat gelap. Fahuwa raqibun naqah, dan Nabi Muhammad ketika itu mengendarai onta betina, anaqah, onta betina. Faja'a iblis, di satu malam yang gelap itu tiba-tiba datang. Yaba idza'a iblis, tiba-tiba datang iblis. Fa akhadha zimaman naqah, kemudian iblis mengambil zimam, tali kekang itu unta. Jadi tali kekang itu unta diambil sama iblis, ya. Adalahu anit tariq, yakni iblis ingin menyesatkan nabi dari jalan. Jadi nabi lagi jalan bersama kakeknya. Nah, tali kekang ini unta diambil sama iblis. Jadi ini unta mau dibelokin, mau disalah jalain, mau disesatin sama iblis. Faja'a Jibril, kemudian datang Jibril alaihissalam.
Fanafakha Jibrilu Iblisa. Kemudian Jibril meniup iblis. Jadi iblis ditiup sama Jibril. Nafkhatan waqa'a minha ila apa? Waqa'a bihi ila ilal Habasyah. Yang dimana dengan tiupan itu membuat iblis jatuh terlempar sampai ke negeri Habasyah. Faraddahu ilal kafilah. Kemudian Jibril mengembalikan Nabi Muhammad kepada kafilah, kepada rombongan Maisarah. Ini maksud daripada ayat wa wajadaka dhalal fahda. Jadi enggak mungkin Nabi itu sesat, enggak mungkin. Ini ustaz goblok. Makanya belajar tafsir. Jangan asal-asalan, ya. Makanya mondok. Jangan sok-sokan. Udah goblok enggak tahu lagi kalau dirinya goblok. Makanya dikatakan rajulun arba. Laki-laki itu ada 4. Perhatikan. Laki-laki itu ada 4. Manusia itu ada 4. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang tahu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Jadi laki-laki pertama ini dia pinter, alim, pinter, dan dia tahu kalau dirinya itu pinter. Fadzaka alim, ini orang alim. Ini orang ikuti yang pertama, orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang kedua, seorang laki-laki yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Jadi dia ini alim, berilmu, tapi dia enggak sadar kalau dia itu berilmu. Fadzaka ghafil. Ini orang lalai, orang yang lupa, lagi tidur, banguni dia. Kamu itu berilmu, dakwah. Nah, yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang ketiga, laki-laki yang bodoh. Dia enggak tahu, tapi dia sadar. Sadar, tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Jadi bodoh, tapi sadar kalau dirinya bodoh. Fadzaka mustarsyidun. Ini orang yang butuh petunjuk, maka kasih dia petunjuk. Nah, yang keempat ini nih. Yang keempat siapa? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh, orang goblok, tolol, tapi dia enggak tahu kalau dirinya bodoh. Enggak tahu kalau dirinya tolol, enggak tahu kalau dirinya goblok. Mungkin ustaz kemarin itu masuknya yang keempat ini, saudara-saudara. Kalau kata santri, jahil murakkab. Goblok yang tersusun. Dibilang batu bukan batu, bukan. Bukan batu. Terus apa, Beb? Hajar, fauqal hajar. Batu di atas batu. Nah, itu. Ya, makanya dikatakan ahlakan nas rajulani. Yang bisa mencelakakan manusia itu ada 2 orang. Siapa? Nisfu tabibin wa nisfu alimin. Dokter yang setengah-setengah sama orang alim yang setengah-setengah. Kayak Bib Ali nih, alim setengah-setengah ini, sok-sok alim. Rajula ahlakan nas rajulani. Yang bisa mencelakai manusia 2 orang. Siapa? Pertama nisfu tabibin. Setengah dokter setengah enggak. Kenapa bisa mencelakakan manusia? Takutnya salah kasih obat. Hah? Nanti orang sakit kepala dikasih pil KB sama dia. Hah? Orang sakit perut nanti dikasih obat sakit kepala. Terus salah diagnosa. Kenapa? Setengah-setengah ilmu kedokterannya. Ya, orang sakit jantung dibilang sakit lambung. Akhirnya banyak orang sekarang mati bukan gara-gara penyakit. Gara-gara apa? Gara-gara kepikiran. Padahal dia gak sakit. Berapa banyak dokter-dokter yang tukang bohong? Perempuan harusnya hamil bisa normal, cuma dibikin jadi sesar. Banyak terjadi. Harusnya bisa normal. Kalau normal kan gak dapat duit banyak mereka. Paling 1 juta. Kalau sesar bisa dapat 20 juta. Akhirnya apa? Bohong. Oh, ini bayinya kelilit tali pusar. Oh, ini bayinya nyungsang. Ini bayinya ketubannya ini begini. Alah, banyak bohongnya itu. Ya, dokter yang setengah. Yang kedua, nisfu alimin. Yang bisa mencelakakan manusia orang alim yang setengah-setengah ilmunya. Kenapa? Dikhawatirkan bisa menyesatkan orang. Kayak kemarin tuh. Wa wajadaka dhalam fahada. Ya, Allah menemukanmu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah berikan petunjuk. Nah, dia bilang apa? Oh, dulu Muhammad itu sesat. Nah, ini nisfu alimin. Ya.
Kalau kata saya bukan nisfu alimin jahil, enggak ada alim-alimnya itu orang kayak begitu itu. Oleh karena mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah beri petunjuk. Dan saya wasiatkan, saya bukan ulama, bukan, saya santri, sampai sekarang tetap santri. Ya. Nah, para ulama, para habaib, para kiai, jangan pernah malu untuk berkata wallahu a'lam. Jangan pernah malu untuk berkata aku tidak tahu. Idza su'ila amma lam ta'lam, kalau engkau ditanya satu pertanyaan, kemudian engkau tidak tahu, kamu enggak tahu jawabannya, jawab la adri. Saya enggak tahu. Atau jawab wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Daripada kamu jawab asal-asalan, gengsi kalau enggak jawab gengsi. Jangan gengsi. Imam Nawawi udah bilang, kalau ada orang alim yang berkata wallahu a'lam, idza su'ila amma lam ya'lam, ada orang alim dia berkata Allah yang Maha tahu atau berkata aku tidak tahu, ketika ditanya satu masalah dia tidak tahu kemudian dia jawab aku tidak tahu, itu tidak akan menjatuhkan derajatnya. Bal hadza dalilun, tapi itu adalah dalil, itu adalah bukti yang menunjukkan atas ketinggian makrifatnya. Imam Malik pernah ditanya 95 pertanyaan, apa 90 pertanyaan kalau enggak salah. Ditanya 90 pertanyaan, dia cuma jawab 5. Sisanya beliau jawab apa? Wallahu a'lam. Imam Haramain, kurang alim apa Imam Haramain Al-Juwayni. Tapi pernah ketika ditanya satu pertanyaan, beliau jawab wallahu a'lam. Jadi jangan pernah malu, mentang-mentang udah terkenal di sosmed, semua dijawab. Ini kayak kemarin tuh, wajadaka dhalam fahada. Ustaz apa sih namanya itu? Saya enggak tahu saya. Ustaz-ustaz yang goblok-goblok, ustaz-ustaz yang suka enggak punya adab sama Nabi itu saya enggak kenal ustaz-ustaz kayak begitu. Saya kenalnya itu ustaz-ustaz yang akhlaknya masya Allah. Udah gitu manggil Rasulullah Muhammad-Muhammad lagi. Hah? Setan, setan. Goblok, bodoh, iblis, jahanam. Manggil Rasulullah Muhammad-Muhammad, kurang ajar. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Amin, amin. Orang kayak begitu gak bisa diajak debat. Kenapa? Goblok. Kamu ngapain debat sama orang goblok? Terus diajak apa? Ajak berantem. Saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru kita Habib Ali al-Idrus, Habib Yusuf bin Syahab, beserta para habaib yang lain. Amin. Rabbal alamin. Rabbi fanfana barakatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Wa'amitna fi tariqatihim. Wa mu'afati min al-fidani. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. والعلو الصحب وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.